Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kepada semua para-para trader kita yang anda nanti-nantikan, sudah pun tiba bersama dengan kita untuk setiap hari Rabu, bagi dia malam ladies night. Saya tak bagi ladies night, bagi saya setiap malam ladies night. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini satu segmen bagi saya. Saya dah berjumpa dengan ramai cikgu-cikgu ya, mengatakan, termasuk Cikgu Asrul Nasim juga, tidak menafikan bahawa fundamental ni sangat penting untuk kita menjadi seorang trader yang baik. So kita bawakan pakar fundamental kita yang ramai yang mengenali beliau lah, dan pengikutnya ramai sebenarnya, anak muridnya pun ramai, sebab fundamental ini membentuk kita untuk menjadi seorang trader yang bijaksana. Seperti kata cikgu, salah seorang cikgu, dia kata kalau tak nak jadi gamer trader, kita belajar fundamental. Walaupun kita tidak dapat mengkaji mendalam seperti cikgu fundamental kita, cikgu Yun CTC, kita dapat tahu basic pun kita dah boleh agak macam mana keuangan tu bergerak, ya, mata wang yang penting. Okey, dan malam ni saya tak nak buang masa lah. Kita akan terus bersama dengan Cikgu Yun CC, sebab minggu lepas kita dapat sekejap je. Ramai yang cakap, dah habis ke? Dah habis ke? Kali ni kita bawakan tepat jam 10.30. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh, Cikgu. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Lawa, cik, lawa baju raya ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Apa khabar, Pak Su, sihat? Alhamdulillah. Dan... okey cikgu, minta maaf lah sebab tak dapat join iftar pada hari Minggu tadi kan. Saya memang teringin sebenarnya kan. Tapi disebabkan perniagaan. Ya, saya faham, saya faham. Tak terbaca pun messenger. Tak terbaca. Okey, okay, baik cikgu, saya tak ada soalan, tapi nantilah saya akan tanyakan. Tapi di permulaan ini, macam cikgu Aslan ada beritahu, dia kata masanya untuk menjana margin profit yang boleh tahan lah, dia kata. Jadi daripada segi fundamental pula, kita akan dengar daripada cikgu, adakah pendapat cikgu tu akan membantu lagi pada para trader kita, untuk mencari wang raya. Wang raya. Okey, silakan cikgu. Begitu ceritanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbi Tabillahi Rabba Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya Wa Rasulah. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazainir rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Sisi Road FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah, rasanya dah hampir 4 tahun lebih saya gunakan tagline yang hampir sama, yang maksudnya tak ada perubahan dari segi bentuk mukadimahnya. Dan apa yang saya harapkan daripada tagline tersebut adalah suatu penyampaian ataupun satu delivery message. Sekarang ni popular dengan messenger, untuk diperhalusi apakah yang saya letakkan sebagai kita panjang-panjangkan. Sebab apa? Sebab wa'imah dalam satu perkara hanya mengetuk mouse dengan perkataan sell, orang lain faham untuk menggunakan sell, ianya suatu manfaat. Itu kena ingat, saham akhirat kita ya. Baik, hari ini Alhamdulillah hampir kepada penghujung Mei, iaitu 30 Mei 2018, Ramadan Al-Mubarak Al-Karim, hampir kepada yang ke-14, ke-15 Ramadan, 14 lah hari ni, Alhamdulillah. Tahniah kepada mereka yang dah berjaya kepada ibadah-ibadah yang terbaik dalam Ramadan Al-Karim ini. Baik, lazimnya seperti mana kita nampak bahawa malam-malam tuntutan-tuntutan Ladies Night ini agak limited untuk tempoh beberapa minggu ni lah. Maklumlah, banyak pantang larang maksudnya. Ya, banyak sangat pantang larang.
Pada engineer okay. saya, selalunya saya ditemani oleh Encik Abu kita. Hari ni Cemil tu. Ini Encik Cemil kita. Dan saya lihat Encik Cemil juga mempunyai satu kualiti yang baik. Sangat. Sangat baik. Dan saya kagum dengan bakat beliau. Terima kasih kerana pancaran media yang baik. Baik, seterusnya kita lihat apa yang menarik sepanjang hari ini, Rabu 30 Mei. Sepanjang hari ini kita lihat beberapa bentuk impact ataupun kesan istilahnya merah-merah ini. Kita ada New Zealand Dollar sehinggalah kepada CHF bermula di awal pagi di hampir waktu azan-azan untuk kita bersahur. Azan yang pertama mengejutkan kita, RBNZ dengan Financial Stability Report. Lebih kepada situasi kewangan New Zealand Dollars pada mereka yang trade New Zealand Dollars memerlukan satu kefahaman tentang macam mana ingin membaca report-report ini. Ia satu perkara-perkara yang mudah untuk saya maklumkan. Ia lebih mendorong kepada ulat buku, senang cakap. Ulat buku. Kena yang rajin membaca. Rajin membaca. Kemudian kena dengar ulasan-ulasan, baru kita dapat tahu apakah yang dinamakan Financial Stability Report. Ini lebih kepada perbelanjaan, bajet, inflasi dan juga kedudukan kewangan semasa. Adakah New Zealand Dollars kekal dengan rate mereka sekarang ini dan bagaimana situasi mereka untuk menghadapi challenging-challenging ekonomi yang akan datang. Seterusnya yang menarik perhatian saya adalah Bank of Japan pada jam 8 pagi, BOJ, Government Kuroda Speak. Ramai yang tidak melihat perkara ini satu perkara yang perlu untuk ditekankan. Ini adalah satu kesinambungan daripada ulasan Kuroda tentang bagaimana Bank of Japan masih mengekalkan momentum untuk tidak melakukan sebarang perubahan kedudukan monetary policy dan juga program quantitative easing yang tidak lagi dilancarkan sementara waktu. Ini bermakna Japan di saat ini berpuas hati dengan situasi mereka dan hanya melihat flow ataupun the status of the Federal Reserve, apakah tindakan FOMC tentang situasi rate yang akan mereka naikkan. Sebab kenaikan rate Federal Reserve pada tahun ini yang dijangka mencecah untuk pusingan ketiga dan keempat sebenarnya amat dinanti-nantikan oleh semua central bank di seluruh dunia, tuan-tuan. Ini bermakna once the Federal Reserve confirm menaikkan rate yang saya jangkakan bulan 9 nanti, dan bulan depan bulan 6 adalah induk penting untuk kita lihat kesempurnaan draft selama 6 bulan tentang situasi monetary policy di bawah Jeremy Powell. Ini akan mendorong the eagers ataupun keinginan central bank lain untuk melihat bagaimana mereka ingin compilekan situasi Federal Reserve ini dengan mereka yang diletakkan sebagai the counterparts. Mamboi, macam cakap dalam TV pula. Tak ada dialog, tak ada skrip pun. Okay, the counterparts. Itu kelebihan cikgu. Jadi tuan-tuan, okey, saya selalu mengatakan bahawa bila melihat sesuatu ulasan daripada central bank, daripada governor bank, dia bukan semua bank akan mendapat satu ulasan penting di dalam media-media masa. Media masa yang saya maksudkan di sini adalah media masa yang common yang semua trader nampak di TV. TV3, RTM, NTV7 tu di Malaysia, dan mereka tak highlight pun perkara ini. Sebab berita-berita ini lebih tertumpu kepada the economic world news. So, Apalah salah pada mereka yang meletakkan dunia industri financial instrument trading. Saya kata instrument trading, ni bermakna bukan hanya forex trading, metal, minyak, stock market, commodity, segala-galanya itu. Apalah salahnya keluarkan sedikit belanja, okay? Bayarlah sedikit bil untuk melanggan Bloomberg's Economic, okay, Wall Street Journal. Kemudian kita ada The Reuters. Perkara-perkara ini penting sebab mereka-mereka ini meletakkan di economic world adalah satu tajuk yang cukup penting. Cukup penting. Jadi kita as a trader sepatutnya kita ambil berat perkara ini walaupun ia simple. Kan memang di luar sana saya tahu ramai yang mengaji pelbagai bentuk teknik, banyak followers, banyak tuan-tuan guru, banyak mahaguru-mahaguru, legend dan legenda yang mampu untuk membentuk traders menjadi lebih baik. Tetapi dalam diri trader itu sendiri, macam diri saya sendiri, saya disiplinkan diri saya, kamu mesti ada satu method saluran yang menjadi rujukan sendiri. Selain daripada mana kamu meletakkan bahawa keupayaan menguasai pengajian dengan mana-mana tuan guru, mana-mana teknik untuk menyempurnakan macam mana kamu ingin menjadi traders yang berjaya. Okay. So
Seterusnya kita ada 9.10 pagi, iaitu masih lagi dalam New Zealand Dollars. RBNZ Governor Au speak. Jarang-jarang beliau membeli ulasan ya dalam perkara ini. Okey. Dan seterusnya, ini yang menarik perhatian saya dan saya sempat melakukan analisis tentang ADP non-farm employment change dan juga prelim domestic growth domestic product bagi quarterly. Dua bentuk high impact penting American dollar ni yang saya letakkan sebagai pemangkin permulaan untuk dilihat bawa kepada FOMC nanti. Memang diletakkan, katakan ia macam kenapa hanya dengan dua data ini di hujung bulan 5 mesti memberi kesan kepada FOMC, sedangkan FOMC di bulan 6 nanti merumuskan keseluruhan 6 bulan dari Januari sehingga pada bulan Jun ataupun the end of May, iaitu hari ini ataupun besok. Kenapa begitu? Ini kita boleh letakkan, tuan-tuan, ADP non-farm employment change ini dan GDP ini adalah satu bentuk permulaan pengaruh ataupun sentimen spekulasi selain daripada fakta yang dah terbit ni untuk mempengaruhi the investors, mempengaruhi the hedge fund managers untuk berkira-kira apa perkaranya. Yang pertama, apabila mereka mencatatkan bacaan yang positif, sepatutnya positif, possibility, kemungkinan, peratusan tinggi untuk Jeremy Powell membuat hujah di FOMC yang akan datang bahawa rate akan dinaikkan semakin tinggi. Ini yang membantu demand terhadap American dollars melalui spekulasi untuk mengekalkan momentum walaupun data mereka negatif. Senang tak trade forex? Susah lah. Okay. Tapi apa result yang keluar? Result yang keluar adalah negatif, iaitu memerlukan forecast 191,000 pekerjaan baru namun menyusut hampir 20,000 lebih kepada 178,000. Ini sebenarnya memberi pressure ataupun tekanan kepada dollars untuk mengekalkan momentum. Dan kita lihat jam 8.15 malam tadi, sebab tu saya dalam proses nak ke masjid pun saya lihat bahawa dollar semakin tertekan dan terus dijual kerana result yang upset sebegini. Okay, ini adalah tanda bermakna apa yang saya ulas tadi, jika ia positif, dia boleh mempengaruhi hujah Jeremy Powell di FOMC akan datang pada bulan 6, ya, bulan raya nanti. Namun sekarang dia sebaliknya, maknanya dia negatif, dia berlawanan, dia correlate, the correlation, the opposition, dia menjadi negatif. So secara tidak langsung ini akan meredakan sedikit, apa dia? Meredakan sedikit tanggapan-tanggapan the hedge fund managers, the big boys players, bahawa dollar masih lagi not suit ataupun belum sesuai ataupun perlukan masa lagi untuk mendapat momentum sebenar bagi menaikkan rate pada bulan 9, sebab permulaan pergelaran pekerjaan baru dah mula menyusut, dia tidak konsisten. Itu risiko dia. Okey, kedua kita lihat ada GDP ya. Untuk prelim ada 8.5. Ini juga data yang cukup penting, tuan-tuan. Growth domestic product bagi suku tahun. Kan macam saya terangkan minggu lalu bila ada rakan kita bertanya apa maksud Q/Q suku tahun, suku tahun dengan tengah tahun. So ini adalah quarterly bagi pusingan suku tahun kedua, iaitu di antara bulan 3, 4 dan 5 masuk bulan 6 ya. Inilah result yang keluar dan didapati dia menyusut. Apa maksud menyusut, anak-anak? Menyusut ni maknanya kurang, cikgu. Baik. Kalau kurang tu maknanya apa? Kurang tu maknanya kurang. Nah, tak cukup lah. Tak cukup. Tak cukup apa? Kita nakkan berapa? 2.3 tapi dia menyusut 2.2. A bit sensitive data tersebut ataupun prelim GDP ni. Automatically bila dia menyusut, dollars akan bukan accelerate tapi decelerate. Dia semakin tertekan untuk dijual. Dan rasanya daripada kedudukan MT4 sudah melihatkan bahawa situasi seperti Euro JPY, situasi seperti Euro USD, situasi seperti emas, situasi seperti apa ni, paling menarik saya untuk dua data ini adalah USD index. USD index. Yes, okay. Itu kesan yang paling hebat terhadap dua bentuk data ini, NFP untuk ADP dan prelim GDP. Kesan yang paling hebat, dia memberi kesan kepada USD index. Selain pada counter-counter currency lain lah, ada kesan dia. Dan juga dia membantu counter emas untuk accelerate, iaitu meningkat stage by stage. Siapa trade emas hari ini ataupun malam ini, insyaAllah tuan-tuan dah boleh menuai profit atas kelemahan dollar untuk the intraday.
Untuk keseluruhan hari itu ada potensi dolar tertekan dan emas mendapat demand. Walaupun perlahan tapi dia boleh mendapat demand. Sebab ini yang diletakkan sebagai result yang disappoint. Very disappointed, menduka citakan. So boleh mempengaruhi hujah Jerome Powell di FOMC akan datang, insyaAllah. Seterusnya kita ada jam 10 malam, kita ada Bank of Canada Rate Statement. Ini dia tak cakap apa-apa kan. So ni memang satu perkara yang sukar untuk kita digest, sebabnya dia bukan dibentukkan dalam angka, bukan dibentukkan ni dalam unjuran, tidak. Dia dibentukkan dalam huraian dan hujah. Selalunya saya menggalakkan mereka yang trade Canadian dollars, the loonies, maksud saya, nak atau tidak, selain daripada kamu perlu melihat data-data dependent yang berjadual sebegini, yang jelas ada result-result figure di sebelah dia, langganlah, ataupun gunakanlah channel di economic news seperti Bloomberg, Reuters, CNBC News, okay, Left Squawk, CNBC, ABC News, Wall Street Journal, Washington Post, macam banyak-banyak lagi kaedah investing.com yang mempunyai streaming live conference, yang mempunyai prospek memancarkan analisa secara live terhadap bentuk-bentuk conference ini. Penting benda macam ni. Sebabnya macam saya kata yang lalu, saya cakap dia cakap bla 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 macam-macam kan. Dia cakap naik tu rate tak? Ada. Dia cakap ada naik, cukup hantam kuat-kuat. Tak mahu tanya itu berapa banyak dia cakap. Itu saya, sebab kita dah faham apa kita nak. Kita tunggu dia cakap tak? Ada. Dia ada cakap apa, ini rate mengangkat lagi 4 kali angkat. Bila mahu ingat bulan 9 mengangkat ini rate, kasih up sikit 25 bps. Buy tu dollar kuat-kuat. Sekarang floating pun tak apa, buy kuat-kuat. Pelan-pelan tahan. Itu cara saya, cara kampung. Sebab saya nak tahu fakta tu. Saya tak nak cerita yang bla-bla. Sebabnya apa? Sebab bila kita mengaji, bila kita dah nampak apa sebenarnya yang mendorong market ini untuk agresif, mesti ada pendorong dia. Okay? Iaitu kenaikan rate bagi central bank. Satu-satu data yang cukup kuat bagi mematahkan segala bentuk ejakulasi yang sekarang ini sedang terbentuk. Okay, alright. Seterusnya kita ada overnight rate. Ini overnight rate ni, ini kita letakkan sebagai Bank of Canada interest rate. Boleh kita letakkan kategori begitu. Dan didapati bahawa Canadian dollars ataupun Bank of Canada tidak melakukan sebarang perubahan, masih mengekalkan rate mereka daripada 1.25% BPS pada result yang sama. Ini bermakna kedudukan central bank BOC juga seperti pada Bank of Japan, masih lagi berkira-kira dan tidak lagi melakukan sebarang perubahan monetary policy. Kerana apa? Kerana overall mereka ini semua menanti-nantikan situasi Jerome Powell, terutama Trump, yang dilihat banyak perkara-perkara perubahan ekonomi yang akan diterjemahkan, namun masih lagi di pertengahan jalan. So mereka perlukan ini semua untuk direalisasikan. Yang paling mudah, tarif tax belum sepenuhnya dia lancarkan, walaupun dia dah announce confirm dia akan dilancarkan, tetapi belum sepenuhnya digunapakai, terutama terhadap perdagangan import dan ekspor daripada negara China yang masih lagi negotiate, belum fully settle down. So ini memberi kesan kepada dagangan dunia lain. Kedua, apalagi yang menjadi perhatian tentang situasi rate hike American dollar itu sendiri yang dijangka mencecah kepada paras 2.25%. Okay, mana rate tadi? Kita pergi belakang sikit. Dah lari lah macam. Di sini tuan-tuan. Ni sekarang ni kita ada American dollar 1.75, dijangka boleh mencecah kepada paras 2.25%. Tinggi, antara yang tertinggi dalam semua central bank di dunia setakat ini. Dan ini sebenarnya yang mempengaruhi market sekarang ini untuk melihat bilakah ia akan dilaksanakan. Sasarannya adalah bulan September dan yang kedua adalah Disember. Seperti mana lazimnya, Disember adalah satu bulan yang normally confirm dia naikkan rate. Biasanya macam itulah, 80% dia naikkan rate pada Disember. Cuma yang kita nakkan adalah bilangan berapa kali untuk this year untuk lengkap. Adakah cukup mencecah paras 2.00 ataupun 2.25% atau mungkin 2.50%? Itu 3 kali lagi naik, bermakna 5 kali. Sekarang kita target 4. Maknanya 1.75 dia akan pergi kepada 2.00 dan seterusnya adalah 2.25%. Once dia hit sampai tinggi macam tu, ini bermakna kadar percukaian dunia juga akan semakin tinggi. Macam no dia.
Brim berapa nak kasih lepas ni agak-agak. Pening juga nak mikir kan ni. Okey tuan-tuan, dan seterusnya di akhirnya kita ada kenapa saya punya ni berhenti kat sini? Sekejap. Okey, di akhirnya kita ada CHF, okey, iaitu Swiss France, CHF National Bank bagi Chairman Jordan Speak. Ini juga salah seorang daripada Governor Bank di Swiss Bank di Swiss France yang melakukan hujah terhadap situasi ekonomi mereka sekarang ini. So bermakna apabila semua central bank dunia masih lagi tidak melakukan sebarang perubahan atau penggubalan dasar-dasar polisi kewangan, ini bermakna market akan tertumpu sepenuhnya kepada Federal Reserve dan juga situasi tarif tax trap yang sekarang ini masih lagi negotiate dengan pihak China supaya setuju dengan terma dan syarat. So ini memberi gambaran market sekarang ini bukan dalam situasi yang agresif, bukan dalam situasi yang mempunyai satu ancaman, tidak. Dia akan dipengaruhi oleh perkara lain, iaitu central bank tak ada ancaman, settle. Yang tuan-tuan kena lihat dan dia kena tahu adalah ada tiga faktor penting ya, yang selalu saya terangkan. Yang pertama adalah situasi geopolitical, iaitu geografi politik ataupun politikonomi. Yang kedua, situasi semasa tentang mungkin jika ada war tension. Yang ketiga, mungkin jika ada situasi natural disasters. Tiga-tiga perkara ini mungkin tak semua ada, tetapi sekarang ini dan sedang berlaku dan masih lagi banyak yang belum settle adalah geografi politik. Apa yang sedang berlaku, Brexit tentunya yang semakin hampir untuk selesai pada March 2019, lebih kurang dalam 11 bulan je lagi. Yang kedua, situasi Federal Reserve itu sendiri tentang pelan-pelan tarif tax yang belum selesai. Yang ketiga, geografi politik dalam segi apa? Dalam segi bentuk kesatuan Eropah itu sendiri yang masih terpengaruh, terpengaruh dengan bertahan untuk tidak melakukan sebarang perubahan walaupun diletakkan mempunyai KDNK yang cukup baik. Dan perkara-perkara ini sebenarnya memberi mood atau penangsangan kepada market jika dilihat. Jadi untuk ke arah tersebut, mungkin traders tak mampu untuk menguasai semua currency. Even though saya pun tak mampu nak kuasai semua currency, kita bagi kepada currency yang kita suka lah. Kita suka dan kita minat. Bila suka kita minat, kita dalami macam mana sifat dia, macam mana cara dia move dan macam mana cara untuk dia diletakkan sebagai peluang untuk kita mengambil profit. Itu cara dia. Baik, saya ada persoalan ni. Kan ni ada soalan, tak tahu dari mana datang. Pandangan anda tentang ekonomi semasa negara. Ini negara apa? Malaysia eh? Malaysia lah. Allah Akbar. Ini daripada Muhammad Nuramin Bakrin. Muhammad Nuramin Bakrin. Terima kasih Cik Nuramin. Sepanggil Nuramin lah ya? Boleh lah. Cik Nuramin. Okay. Pandangan anda tentang ekonomi semasa negara dan apa penyebab saham jatuh? Okey. Okey, saham ekonomi negara saya ulas dua perkara. Yang pertama semasa pertukaran kerajaan, yang kedua dengan kerajaan sedia ada. Ya. Untuk pertukaran kerajaan, yang pertama sekali kita jika ini saya akan bagi pada dua. Satu national, yakni kebangsaan, yang kedua consumer. Consumer adalah kita. So kalau dilihat pada kebangsaan, induk yang paling penting adalah pengaruh ataupun kredibiliti kerajaan yang memerintah. Contoh kerajaan sebelumnya, jika memang katalah kita sudah mempunyai satu pelaburan yang besar. Jika pelaburan besar masuk ke dalam negara, sebenarnya automatically kita mempunyai lebihan kewangan. Dia boleh menjana banyak pekerjaan, kita boleh guna bermacam-macam melalui kewangan yang kita ada. Satu, sama ada kewangan tersebut melalui pinjaman. Ya, pinjaman terhadap sesuatu perkara. Contoh, saya bagi contoh. Contohlah projek ECRL yang besar ni, yang tengah buat sekarang ni. Katalah harga dia sampai 40 bilion ringgit ke? Ringgit eh, 40 bilion ringgit. Apabila fund masuk untuk buat projek ERL Mega sebesar itu, ini bermakna dia ada durasi. Berapa tahun konsep dia? Katalah 7 tahun. Ya, 7 tahun tempoh pembayaran. Ini bermakna kita mempunyai overdraft, pinjaman kewangan dalam negara untuk digunapakai. Betul kan? Dan dalam pada tersebut, dia boleh menjana peluang pekerjaan baru di dalam negara. Banyak pekerjaan akan bertambah. Unemployment rates Malaysia akan menyusut. So ini bermakna kadar pengangguran juga semakin rendah. Dan dia boleh membantu pendapatan
dalam negara semakin baik melalui pembiayaan-pembiayaan pecahan daripada dana 46 ribu bilion atau 40 bilion tu tadi. Itu secara nasional. Kedua, kerajaan baru yang dilantik. Bila kerajaan baru yang dilantik, dia akan review semula situasi yang lepas. Dia review balik apakah relevannya untuk sekarang ini. Adakah perbelanjaan yang daripada 46 bilion itu digunapakai sebaiknya? Kemana ia pergi alirannya dan untuk apa? Dan adakah rakyat menikmati hasil daripada pinjaman negara untuk melabur? Sebab nak buat ECRL ni belanjanya besar. So jika dilihat tidak relevan atau ada kekilafan, perlu diadakan restructure semula. So bila di restructure semula, ini mempengaruhi pelabur-pelabur yang melabur dengan nilai itu. Oh. Dia yakin atau tak, kenapa kau nak review? Dia dah pinjam duit dengan aku, bayar atau tak bayar? Termnya kata 7 tahun lah. Rakyat kau makan ke tak makan ke, itu bukan masalah aku. Faham eh? Okay. Tapi as a kerajaan yang baru, dia kena kata tak boleh, kita tak boleh buat macam tu. Memang kita ada untung, kerajaan boleh kaya, gaji boleh tinggi, tapi sektor yang bagaimana tinggi dia? Secara mudah caranya, bila di restructure semula, terpaksa dilakukan penilaian. Bila melakukan penilaian, masa itulah baru nampak setakat mana konsep yang lepas sesuai dengan sekarang. Jika tak boleh sesuai, memang kena tukar. Jadi keseluruhan gambaran kesan ini nasional dan juga consumer. Consumer nanti saya ulas ya. Apa penyebab saham jatuh? Saham ni akan jatuh, Nuramin nama dia. Nuramin. Dia akan jatuh apabila pelabur-pelabur hilang kepercayaan kepada kerajaan yang lepas. Satu, sebab kerajaan yang lepas ni dia menanggung jaminan bahawa pelaburan ni selamat. Dia menanggung kepercayaan bahawa kami kekal memerintah, kamilah kerajaan yang memerintah dan pelaburan kamu akan ada keuntungan dengan sekian syarat-sekian syarat. Baik, tiba-tiba bertukar. So bila bertukar, kerajaan baru akan review balik perjanjian tersebut. Okey ke tak okey? So investor yang sebelum ini ada perjanjian dengan kerajaan yang lepas mesti akan terfikir, jika kamu review balik perjanjian kami, bagaimana cara untuk kami dapat semula untung seperti mana yang dah dijanjikan? Yang dah lepas lah. Yang kan? Lepas. Okay. So ini jika tidak ada persetujuan bersama, investor boleh pause. Mana pause tu apa? Pause. Macam kita tekan remote video, play, mana pause. Dia tahan lah pelaburan. Dia tahan dulu. Macam tu saya tak nak teruskan dulu lah. Saya nak tengok apa yang perlu kita bincang. So sahamnya dia jatuh sebab dia tak masuk, berhenti setakat tu je. Sedangkan setiap hari pelaburan mesti berjalan, kos mesti dibayar, kewangan mesti mengalir. Nampak itu secara global. Dia jadi pause, dia berhenti. So sahamnya akan jadi jatuh. Okey, bila kerajaan baru berjaya mendapat satu jalan keluar, usaha sama, okey begini, sekian, setuju, baik, kami setuju dan kami rasa ini yang paling baik. Sebab apa? Yang pertama, dilihat situasi negara itu sendiri. Oh, maknanya kerajaan baru ni lebih hebat kepercayaan rakyat kepada dia. Dan secara tidak langsung, keuangan perbelanjaan rakyat lebih tersusun dan teratur, menyebabkan jika kamu melabur berniaga dalam negara kami, produk kamu akan laris. Sebab percaya dengan keupayaan kualiti melalui dasar kerajaan baru. So saham akan naik balik semula. Ini kira untuk jangka pendek lah, sementara kan. Maksudnya betul macam mana? Saham akan pulih kembali. Dia situasi ini setakat ini. Dan lagi satu, dia jadi pause juga ataupun terhenti juga seandainya kerajaan baru tidak memuktamadkan sesuatu organisasi ataupun tenaga kerja profesional segera untuk mengambil alih pelaburan yang lepas. Sebab dia kan berkira-kira siapa orang, siapa profesional, profesionalisme yang sesuai untuk mengganti dan menyusun atur. So jika ini gagal dilaksanakan dalam segera tempoh tertentu, investor juga akan tertanya-tanya, kenapa mesti nak delay? Kami orang berniaga dan bila kewangan dah masuk dalam negara atas bentuk-bentuk projek besar tersebut, kena ingat setiap hari cash perlu mengalir. Dia tak boleh freeze macam air batu. Okay, so itu antara kenapa saham boleh jatuh.
Dan bila saham jatuh, kesannya yang paling ketara adalah ini bermakna investor tidak percaya ataupun kurang yakin ataupun tidak berpuas hati dengan kadar keuntungan pelaburan di dalam negara. Itu risikonya bila saham jatuh, dan ringgit juga akan jatuh. Bila ringgit dan jatuh, ini bermakna banyak perkara yang perlu ditampal ataupun dibaiki. Kesan kepada consumer pula, bila saham jatuh, automatically nilainya susut, pelaburan semakin kecil, kita juga mempunyai kewangan yang kecil. Gaji tak boleh dibayar tinggi, peluang pekerjaan semakin menyusut, ataupun hanya setakat itu sahaja, pengangguran semakin tinggi. Yang nak minta kerja kosongnya ada satu, yang nak minta kerja tu ada 1,000 orang. Allahuakbar. Berebut-rebut. Mulalah rasuah sana, rasuah sini, SPRM sana, PBSM sini. PBSM dikira. Kira tak? Tak kira PBSM, SPRM je lah. SPRM je. Mula-mula guna benda yang tak baik semata-mata untuk mendapatkan kejayaan dalam apa ni, orang kata merangkul peluang. Jadi keseluruhan persoalan ini pada saya sekarang, yang paling penting untuk kita lihat ekonomi kita baik ke tak baik, tinjau-tinjaulah kedudukan bursa saham Kuala Lumpur. Sebabnya dengan saham yang semakin tinggi nilainya, contoh TNB ke, emas ke, apa ni, CIMB ke, syarikat besar, okay, GLC, Petronas ke, jika saham mereka semakin tinggi nilainya, ini bermakna keuntungan mereka semakin besar. Betul. Bila keuntungan mereka semakin besar, peluang-peluang pekerja di bawah sektor mereka juga semakin banyak. Dan bila semakin banyak, kerja semakin lebih, bayaran gaji juga semakin baik. Itu sebenarnya yang bagus. Jangan saham nilainya jatuh, dipatahkan balik ataupun dikorelasikan dengan kita as a forex traders. Kan saya dah kata, indikator ekonomi sesuatu negara yang paling penting adalah Standard & Poor's 500 ataupun SP500, itu di Amerika, di MT4, tuan-tuan nampak kan. Semakin dia tinggi nilainya, ini bermakna keuntungan saham pelaburan semakin tinggi dan duit dalam tu semakin banyak. Bermakna mereka boleh menggaji pekerja lebih ramai, mereka boleh memberi satu pulangan pelaburan yang baik, dan ini bermakna jangka masa kehadapan dan kehadapan juga semakin stable. Alhamdulillah. Jadi saya harap Tuan Amin boleh nampak, ya. Kalau saya rasa penerangan saya ini agak complicated, saya minta maaf. Tapi saya cuba yang paling ringkas sebenarnya. Yalah. Satu contoh yang baik, yalah, tadi cikgu ada berkatakan tentang projek Mega. Kan, yeah, di KIV sementara waktu, yeah, itu pun, yeah, salah satu disebabkan saham boleh jatuh kan. Macam boleh, yeah, bila pelabur dah, dia kata aku jadi saham macam cikgu cakap lah kan. Tapi adakah cikgu setuju itu hanyalah sementara? Ya, yeah, betul. Dia macam ni, macam mana sekalipun, bila kita dah meminjam duit, right, ataupun kita dah dapat dana untuk memulakan satu perniagaan ataupun perdagangan ataupun urusan perkembangan ekonomi, okay, dia mesti ada win-win situation, oh, okay, kepada yang memberi dan kepada yang menerima. Dia bukan hanya aku tak suka lah kerja kau ni, aku tak minat lah projek ni, burn lah, kita tolak tepi lah. Tak boleh macam tu. Bila kita tolak macam tu, yang win hanya satu pihak, iaitu yang memberi. Yang menerima pasti akan total loss. Okay. So jadi kita nak kedua pihak tu supaya ada check and balance, mereka terpaksa restructure. Dan bila restructure itu, cara macam mana nak menyiapkan pelabur-pelabur ini supaya kekal dalam Malaysia, terus mengalirkan wang berbilion-bilion ringgit, dan kita boleh guna duit tu untuk macam-macam dalam negara. Kebajikan juga ada di situ. Kita mesti ada satu mekanisme di mana ia mesti lebih baik daripada pengambil alihan yang sebelumnya. Itu cara untuk mengekalkan win-win situation. Tidak boleh less ataupun kurang daripada yang sebelumnya. Jika less atau kurang daripada yang sebelumnya, satu caranya, dia mesti gantikan balik yang less tu dengan something. Saya bagi contoh, kata pelaburan tadi 40 bilion, restructure yang dipinjam tu 40 bilion ni. Okay. Restructure cuma 30 bilion. Cuma ada 30. Habis negatif 10 bilion tu, macam mana pelabur nak ambil balik duit dia? Kita kena gantikan balik. Kita kena ganti. Kita lah yang kena. Yes, yang yang mengganti tu kena ganti. Jadi kena ganti, apa caranya? Mungkin ganti dengan projek lain, right, atau mungkin ada cagaran sukuk, bond ke apa ke, yang boleh sama nilai supaya nilai tu penuh 10 bilion tapi duitnya cuma 30 bilion. Tapi baiknya kepada siapa? Baik kepada yang menerima, iaitu kita, kerajaan. Sebab kita tepat, kita dah kurangkan beban hutang. Kita dah kurangkan beban. Bila kita kurangkan beban hutang, ini bermakna konsumer seperti kita, rakyat Malaysia yang sekarang ini, satu, tak perlu kena GST. Kedua,
mungkin tak banyak kos yang perlu kita tampung, seperti kadar mungkin tiket-tiket kapal terbang jadi murah, jadi rendah sebab kita tak berhutang. Yalah. So ekonomi semakin baik. Itu contoh boleh nampak dan permit-permit lesen perniagaan, kalau dulu kita terpaksa charge mahal-mahal SST sampai 6%, 16%, sekarang mungkin susut sampai 2%, 3%. Kan itu antara benefit dan manfaat. Okey. Boleh nampak Jelas, panjang. Jelas. Okey, diharapkan kepada Muhammad Nuramin Bakrin dapatlah penjelasan yang sangat-sangat jelas. Okey, dan kita sambung kembali untuk segmen fundamental kita untuk ni khas untuk para-para trader kita lah. saya pun rasa macam tak nak rehat je. Allah sono pula kan. Okey. Macam tu. Baik tuan-tuan, apa yang saya katakan tadi, tumpuan kita kepada jadual untuk sepanjang hari ini. Saya tak buka jadual penuh, saya letak yang untuk hari ini saja. Kenapa saya katakan ADP dalam Farm Employment Change dan juga GDP bagi quarterly untuk prelim high impact ini memberi kesan kepada USD Index. Jadi bermula pada malam ini dari luar sana, jika tuan-tuan ingin melihat komposisi yang paling mudah, paling jelas dan paling sesuai untuk kita correlatekan terhadap result ADP Non-Farm Employment Change dan juga GDP prelim ini, rujuk kepada carta USD Index, USDX. Bila tuan-tuan dah rujuk pada USD Index, USDX lah singkatannya kan, setengah MetaTrader dia letak USDX, setengah broker dia letak USD Index penuh. Tapi yang commonly signal dia ataupun logo dia, signage dia adalah USDX, right? Okay. Bila diletak di situ, dia akan main peranan untuk mengukur nilai dolar. Semakin dia meningkat, bermakna dolar semakin kuat demandnya, so nilai dolar akan semakin tinggi. Bila dia semakin tinggi, automatically semua counter yang correlate ataupun base currency seperti euro, Australian dollar, Canada dollar, pound sterling, JPY, CHF dan yang satu lagi Swedish krona, dan last kali saya lupa apalah, saya tak ingat. Itulah yang penting tu, ada 7 tu, ada lagi satu lagi 8 saya lupa. Dia akan terkesan untuk terbalik. Semakin tinggi dolar, nilai mereka akan semakin susut. Ingat ini bermakna dolar kena buy, yang tadi tu semua kena jual. Kena jual. Dengan syarat resultnya positif. Okey. Jika dia negatif begini, kita terbalikkan balik. kita terbalikkan balik. Itu formula yang cukup mudah. Mudah. Cukup senang. Okay. Dan tak ramai orang ambil tahu pasal perkara ni. Apa yang memberi kesan kepada USD Index? Inilah dia data dia. ADP Non-Farm Employment Change, prelim GDP yang hanya terbit sebulan sekali, setiap awal bulan pertama hari Rabu jam 8.15 malam. Kesannya sehingga sehabis, untuk sampai habis sesi Wall Street lah. Bergantung kepada situasi dagangan harian, tapi kesannya adalah sepanjang hari tersebut. So automatically dekat sini kita belajar lagi satu perkara baru, kita mudahkan cara di mana menguasai nilai dolar, tengok data untuk monthly ataupun yang publish sebulan sekali ini, ADP Non-Farm Employment Change dan GDP bagi prelim untuk nilai USD Index. So macam mana cara kita nak lengkapkan balik USD Index kita selepas tu? Buka balik kalender ni. Okay, penuhkan balik. Okay. Saya teruslah kepada jadual-jadual seterusnya. Kita lihat untuk besok. Tiada sebarang bentuk high impact yang berskala merah ni. Hanya satu sahaja, iaitu crude oil inventories jam 11 malam. Dan kita tengok bahawa FOMC semakin rancak meneruskan hujah-hujah daripada senator-senator yang ada di situ, seperti Bostik. Bostik ni asyik muka Bostik je sekarang keluar kan. Rajin berbenar dia nak berucap. Dia popular sekarang. Oh, popular. Bostik, Bostik ni. Saya pun tak kenal sangat Bostik ni anak siapa. And then kita ada Brainard. Ni muka-muka baru sebenarnya. Okay. And then G7. Inilah pelengkap dia tentang USD Index nanti, iaitu Average Hourly Earnings bagi American Dollar yang akan terbit pada hari Jumaat pada 1 Jun, 1 Jun. Non-farm payroll, kita ada NFP dan unemployment rates. Okey, dan satu yang menarik perhatian saya, apabila ISM Manufacturing PMI ni
keluar hari yang sama, normally dia akan berasingan, eh. Kali ni dia keluar serentak hari yang sama, 1 Jun. Maknanya awal sedikit dia release. Okay, so ini yang akan melekatkan USD index anda, whether setelah mendapat jualan ataupun kejatuhan nilai dolar pada peringkat hari Rabu hari ini, adakah hari Jumaat nanti masih terus mendapat jualan lagi. Memerlukan satu bacaan yang agak tinggi sedikit dalam NFP, 190,000, dan agak-agak berapa sasaran dia kat sini. Jika dia menyusut 178 macam ni, atau 160, 150, memang koyak American dollar, memang kena jual terus. Dan kaunter yang paling untung adalah kaunter emas dan kaunter USD index. Index juga akan semakin jatuh. Dan kita lihat nanti di kaunter USD index, adakah dah zone overbought ataupun oversold, dan adakah relevan untuk menjual DEX ataupun USD ini. Okay. Dan perlu saya highlight di sini bahawa kita lihat, unemployment rates untuk dolar yang dijangka terbit pada 1 Jun nanti telah berjaya pecah ataupun kurang daripada 4%. Ini satu perkara yang amat-amat menarik perhatian saya. Sebab zaman Janet Yellen tak pernah bawah 4%. Kali ini berjaya bawah 4%, 3.9. Satu bacaan yang cukup baik menyusut. Rate semakin kecil, 3.8, 3.7, dolar akan semakin kena bid ataupun demand yang tinggi. Buy dolar. Betul. Dan durasinya 1 bulan, main-main. Kemudian NFP tadi, saya ulang kembali, jika dia meningkat bermakna dolar akan semakin baik. So mengatasi sasaran 178,000 yang menyusut, maknanya dia perlu 200,000 atau 210,000, tapi atas 190,000 baru dolar boleh kena bid. Nanti saya fahamkan macam mana cara nak baca benda ni. Dan yang paling menarik perhatian saya yang cukup penting adalah data gaji. Ini dia data gaji kita. Ingat ya, average hourly earnings index adalah satu indeks gaji yang dibayar secara jam, per jam. Satu jam berapa dibayar. Okay, contoh Amerika bayar gaji satu jam $10, tetapi unemployment rates dia meningkat 4.0. Yang ini bermakna unemployment rates meningkat, mereka yang belum bekerja ramai. Okay, jadi ramai. Dan katalah gaji yang dikeluarkan di 0.3 ini kekal 0.3 juga, tak ada perubahan. Ini bermakna dolar dalam keadaan tidak baik. Dolar kena jual. Saya fahamkan average hourly earnings katalah menyusut 0.2, dia akan jadi hijau. Dia mesti menyusut. Dia tak boleh dia boleh menyusut. Dia mesti meningkat. Minta maafkan saya. Average hourly earnings ni gaji kena meningkat. Dia 0.3 ni tinggi. Dulu dia sasarkan, atau bulan lepas 0.1. Kali ni dia sasarkan gaji meningkat 0.3%. Bermakna untuk minggu ni dolar punya expectation adalah meningkat. Maknanya buy. Sasaran kat sini melihat dolar untuk di buy. Relevan tak relevan, kita tunggu result, ya. Katalah result dia 0.4. 0.4, kemudian non-farm payroll pula meningkat 200,000. Dollar mesti buy, tak boleh sell. Mesti buy, okay? Ke bawah 3.9, kekal 3.9, dollar juga buy. Okay? Okay, sekarang terbalik pula. Average hourly earnings menyusut 0.2. Non-farm payroll menyusut, katalah 170, 160 atau lagi kurang pada tu, dolar wajib sell. Jangan simpan, penat. Ambillah duit tu nak raya, kan. Unemployment rate meningkat 4.0, confirm sell. Tak boleh buy. Buang duit je kalau buy dolar untuk sepanjang hari Jumaat tu, janganlah. Seterusnya, naik balik ke atas. Average hourly earnings meningkat 0.4, meningkat. NFP menyusut, okay? 180, 170, 150 susut, maknanya merah. Unemployment rate menyusut 3.8, dia jadi hijau, dia bukan merah, jadi hijau. Dollar buy walaupun NFP ni menyusut.
Faham eh? Deep lah. Seterusnya, average hourly earnings menyusut, katalah 0.2. Unemployment change meningkat 200. Unemployment rates meningkat 4.0. Dollar kena buy. Eh? Okay. Seterusnya, average hourly earnings meningkat ataupun kekal 0.3. NFP ni average ataupun sama 190 atau 195. Dia setakat 10,000, dia tak banyak beza. Okay, average unemployment rate kekal 3.9. Buy ke sell untuk dollar? Faham kan? Average hourly earning menyusut 0.2. NFP average, maknanya range 190, mungkin 195, 193, tapi range, maknanya nilainya range, ranging, ya. Eh? Kemudian unemployment rate kekal 3.9. Adakah dollar buy atau sell? Dollar rally untuk sell. Rally untuk sell. Dia cuba bertahan tapi dia akan rally untuk sell. Kan? Itu antara beberapa tips yang saya bagi untuk baca macam mana result ini memberi kesan, ya. Dan ada dua cara. Yang pertama, seandainya trader di luar sana teragak-agak, berapa agaknya resultnya? Ini berapa agaknya? 200 ni katanya ni. Okay. Boleh lah, bantai-bantai lah, tengok carta macam nak naik je. Ini mesti tinggi ni. Teragak-agak dan samar-samar, saya rasa nanti dulu tuan-tuan ataupun trader di luar sana, saya galakkan ambil nafas sikit. Tetapi kejap, okay. Biar dia publish. Dia siapkan dulu result dia keluar. Once result dia keluar, cukupkan time frame anda daripada 8:30 ni, cukup satu candle satu jam. Mm-hmm. Itu jam 9 malam. Okey, fahamkan situasi macam mana formula tadi diguna pakai. Lepas tu baru nampak nak buy atau nak sell. Okey, insyaAllah. Itu cara macam mana saya trade. Okey, minimiskan loss. Mungkin gaining akan lebih, cuma sabar sedikit lah. Yeah? Sabarlah. Sabar lah, insyaAllah. Okay, seterusnya kita ada ISM Manufacturing PMI. Wah, ni data ni memang dia terbit di antara 1 hari bulan sehingga 6 hari bulan. Dan data pertama yang akan terbit adalah Amerika, seterusnya adalah Pound Sterling, dan seterusnya tak silap saya GDP. Maksudnya GDP sama lah. Malaysia punya, Malaysia dia publish, dipanggil sebagai market PMI di antara 1, 2 dan 3 hari bulan. Itu Malaysia punya PMI. Okay, ini cukup baik tau data ni. Dia cukup membantu American dollar. Dan saya terkejut sebab dia keluar hari yang sama. Jarang-jarang berlaku PMI akan keluar dalam masa NFP. Biasanya dia ada gap ataupun tak sama tarikh. Mungkin putaran kalender dah sampai masa keluar juga. Okay, 57.3 bagi forecast yang lalu, result yang dah keluar, dan forecast yang diperlukan adalah 58.2. Tuan-tuan, untuk baca leading economic indicator ni, dia ada cara nak baca. Ini saya ajar. 0.01 ataupun start dengan 0.00 lah, sehingga 49.9. Okey, ia adalah economic indicator negatif. Ia bacanya akan jadi negatif. Itu satu. Negatif maknanya apa? Negatif jika di PMI ini dipanggil untuk, itu adalah medan ataupun ruang menjual currency tersebut. Kalau USD, jual USD. Kalau GBP, jual GBP. 50.0 hingga 100.0, maknanya lengkap circle 50% ke hadapan, itu adalah zone untuk membeli ataupun buy. Okey, nampak macam nak baca dia. Di sini kita memerlukan fokusnya 58.2. automatically kita nampak dia melepasi zone 50.0, kan? Itu zone apa? Zone buy, betul? Faham yang tadi? Saya cakap perlahan lepas tu satu-satu kan? Daripada 0.01 hingga ke 4.9. Maknanya itu zone sell lah. Iyalah. Okay. Okay. Betul maksud dia lah. Dan dia dalam kategori positif. Baik. Baik.
Dah faham kat situ, baru kita tengok apa agak akan berlaku jika result. Jika result di sini publish 58, katalah 59.0, dia jadi hijau, so dollar akan perlu dibeli, perlu dibuy, eh, tak boleh dijual. Euro kena sell, JPY kena sell, gold kena sell, AUD kena sell, pound sterling kena sell, CAD kena sell, CHF kena sell, NZD juga kena sell. Ya, eh, tu risiko dia. Jika dia negatif. Okey, negatif yang bagaimana? 58, katalah dia keluar 57. Okey. Saya tanya Pak Su, 57 ni kira positif ke negatif? Kalau positif, dia positif lah. Positif, ha. Betul. Kefahaman dia betul. 57 tu kira positif. Tetapi, boleh kerana fokus nak 58, dia masih negatif. Jadi negatif lah kurang. Terpaksa okay. Jual juga. Jual jugalah. Cuma, jualan yang berlaku terhadap dolar tidak terlalu kuat. Sebab dia masih dalam kategori good for buying, melepasi indikator bacaan 50.1. Boleh faham tuan-tuan, eh? Nak mengajar ni bukan senang. Okey, jadi dia 57 maknanya dia dalam keadaan sell lah kan? Apa? Negatif daripada 58 dia sell. Dia sell. Okay. Tapi keseluruhan gambarannya dia masih baik untuk dibeli. Baik untuk dibelilah. Baik. So jika dilihat daripada MT4 nanti pun, tak kira lah counter mana, USD JPY yang paling mudah ataupun USD index yang paling mudah untuk lihat kekuatan dolar. Memang akan ada zone retracement untuk menjual dan membeli dolar kerana result yang dah keluar. Tetapi di whole picture, masih lagi di manakah situasi result sebenarnya? Melepasi paras 50 atau kurang? Kalau melepasi paras 50, bermakna dia masih zone membeli. Tinggal lagi masa dan durasinya aja untuk dia lengkapkan circle. As an investor, tu sebab selalu jika tuan-tuan pergi mana-mana, paling senang saya rasa bank lah, eh. Pergi bank, mesti ada financial planner yang akan bagi advice. Ya, yeah, betul. Cik, melabur. Ni, duit pencen pindah kat sini. Kita beli unit trust. Unit trust? Alah untung? Alah untung berapa persen? 30%. Wih, untung. Tapi setahun. Okey. Kenapa setahun? Oh, itulah, inilah, inilah, inilah dan sebagainya lah. Okey. Kenapa dia letak durasi tinggi macam tu? Sebab data-data inilah yang main peranan. Okey. Mana ada orang terus untung walaupun data ni keluar result on the spot. Dia keluar atau memberi kesan kepada pergerakan pasaran. Tetapi kenapa investor dekat bank macam financial planner advice, simpanlah setahun, nanti dapatlah pulangan 30%. Contoh, eh, tu contoh. Kenapa nak setahun? Saya tengok kat dekat ekonomi dunia, data dah keluar, ni bagus ni, ringgit semakin kuat, harga sawit tinggi. Kenapa saya nak kena tuai selepas setahun? Sebab risiko untuk turun naik dan perubahan data ekonomi ada risiko berlaku. Jadi pihak bank terpaksa buat satu unjuran untuk fair and square lah. Yelah, itu sebabnya sebab dia bertempoh. Dia unjurkan jadi setahun. So kalau nak untung cepat, forex trading lah. Itu hari trade, tari profit. Semalam 12K USD dulu. Siapa? Anak murid grup Cikgu Aslan Asyik. $12,000. Orang yesakan lah dia. Sampai dia kata terharu, dia kata tak pernah rasa. Tak pernah rasa modalnya besar kot. Mungkin lah. Alam lah modal dia berapa kan. Tapi dia tunjuk lah semalam. Alamak, terkejutnya. Baik okay. Itu sangat tu untuk sepanjang perjalanan minggu ini. Dan bagaimana kita melihat komposisi data berkala ini berfungsi, pelbagai bentuk rumusan formula dah saya kongsikan. Macam mana kita nak menghadapi satu-satu data high impact, terutama currency-currency yang sensitif, yang memberi pulangan yang baik dan risiko yang cukup tinggi. Jadi saya harap ambillah peluang. Bukan mudah untuk saya terus berkenalan dengan anda. Betul. Gunakanlah dengan sebaiknya, insyaAllah. Saya rasa ada recording, nanti boleh reply balik. Boleh reply balik, tak ada masalah. Macam mana tip-tip yang sesuai. Jadi untuk itu saya kembalikan kepada DJ Pak Su Tutoi untuk bagi saya break sekejap sebelum saya rumuskan dalam tempoh 5 minit akan datang. Okey. Kembali kepada DJ Pak Su Tutoi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, banyak saya pun belajar jugalah, ya. Banyak yang saya belajar dan saya tahu. Dan apa yang menarik bila ada Muhammad, siapa tadi, Muhammad Nuramin, ya, yang bertanyakan tentang penyebab saham negara kita jatuh, ya. Alhamdulillah saya dapat penerangan yang baik. Tunggu sekejap lagi kita akan bersama dengan cikgu lagi. Dan stay tune bersama dengan CTC.fm. Okay.
Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebuah lagu yang sangat menarik daripada Raja, ya, Malam Seribu Bulan. Okey, dan kita terus bersama dengan Cikgu Khairul Nizam, atau lebih dikenali dengan Cikgu Yun CTC, dan kita akan terus sedikit rumusan yang akan bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, Cikgu, kita teruskan segmen kita. Baik, terima kasih Pak Zul. Saya cuma ada masa lebih kurang daripada 5 minit, ya. Saya 11.40 kita akan tamat. Saya memilih kaunter malam ni, kaunter emas, iaitu satu kaunter yang dilihat sedikit memberi potensi, namun beberapa ketika ini menjadikan beberapa orang trader kita agak kecewa kerana sideway yang terlalu lama. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, bila kita lihat pada USD Index, update dah pula, leceh betul lah ni nak update ni, lambat. Okey, oops. Tak apa, saya terus kepada kaunter emas saya lah. Okey, baik. Ni kaunter emas saya. Okey, apabila kita dah melihat satu wave yang terbentuk sebegini, kita ada A, B, C, D, E. E mungkin kat sini. E mungkin kat sini contoh. Sekarang ni kita ambil kepada time frame D1 untuk melihat satu bentuk movement wave yang ini downtrend yang cukup jelas, clear dan clear. Okey. Dan lazimnya saya mengajar, apabila kamu melihat satu pattern yang nampak jelas menaik ataupun yang menurun, dan cari dulu satu support yang di mana berlaku di sini. Ni kan dah ada support kan, dah nampak 1282 ni contohnya, paling jelas kan. Apabila wave ni dah clear dan clear, dan sekarang movement dalam bentuk retracement, ambil saja satu fibre retracement untuk kita lihat bagi situasi kenaikan emas. Okey, dan kita nampak bahawa risiko terhadap kegagalan data American Dollar sebentar tadi memberi peluang untuk dolar semakin menyusut dan memberi kesan kepada emas untuk mendapat demand, dan dia semakin untuk meningkat. Oleh yang demikian, automatically konsep Fibonacci, kita tahu bahawa untuk mendapatkan harga bagi peringkat demi peringkat, dan sasaran seterusnya untuk emas meningkat adalah di saat ini, iaitu di 1.1380. Kita remark sikit di sini untuk dia mendapat kenaikan seterusnya. 1.13 ataupun 1.1314 lah, saya letak satu bulat je senang, sebab kita nak nampakkan movement ke mana harga sasaran emas kita. Dan yang paling menarik adalah untuk kesasaran yang lebih tinggi, iaitu kesasaran 1.332 ni yang paling tinggi lah, ataupun di atas sini pun dah cukup tinggi. Ni ada satu bearish engulfing yang perlu dipatahkan, dan untuk matahkan bearish engulfing ni yang besar yang panjang ni perlu diatasi oleh candle yang sebelah ni bagi mendaki kepada paras 38.2%. So inilah sasaran emas kita setakat ini untuk sepanjang minggu ini, sehingga kepada non-farm payroll nanti. Dan bagi minggu hadapan baru kita akan lihat mampu tak emas untuk sustain, dan sejauh mana kekuatan dolar untuk mendapat demand setelah beberapa data penting dolar setakat ini dalam keadaan yang negative territory. Alright, kecilkan sedikit untuk perjalanan emas kita supaya kita nampak adakah movement retracement ini relevan. Ke time frame H4, kita nampak yes, berlaku lagi satu movement wave di mana wave menurun telah pun mendapat satu support yang paling mudah. Okey, ke sini pula. Mana? Salah. Okey, di sini kita berhenti kat sini. Ini satu lagi support yang dah berlaku pada emas, iaitu 1.1292. Okey, 1.1292.79, $92 lah yang paling senang. Dan seperti mana lazimnya, sifat yang selalu saya mengajar, kita nampak retracement sedang berlaku, setakat mana retracement ni akan mengejar ataupun menuju ke sasaran dia. Nampak dia dah berjaya ke titik ini dipanggil sebagai resisten ataupun sekatan yang hampir sama. Nampak 61.8 di time frame D1. Okey, nampak tepat tak bacaan tu? Hampir tepat kan tuan-tuan kan? Dan di time frame H4 juga tepat. Ini untuk intraday punya bacaan, bagi sepanjang minggu. Sebab sasaran saya adalah weekly. Video minggu-minggu. Sikit-sikit jadilah. Banyak pun banyak lah. Terserahlah. Allah tak nak bagi, ambil aje lah. Dan setelah kita dapat begini, dan kita tahu ini sasaran kita 13.14. Adakah boleh dikejar oleh di time frame H4 untuk sepanjang minggu ini? Ini satu. Dan ini adalah sekatan yang paling kuat, 1.307. Berjaya mengatasi paras ini, barulah potensi 13.14 ni akan disasarkan dengan lebih sempurna. Dan seterusnya untuk sasaran seterusnya bagi time frame H4 adalah kemuncaknya berada di kawasan ini, yang paling atas ni, ni sini dia. Dan ini tentunya paling atas sekali kan. So ada dua bentuk sasaran harga yang perlu dikejar oleh emas. Satu yang paling tinggi ni, 1.325. Yang kedua adalah di sini,
di permulaan bearish engulfing terbentuk bagi dipatahkan 1320 ya, ni atas. So ada 1, 2, 3 dan jangan lupa harga untuk time frame H4 bagi TP 1.1.8 berada di 1.1316 eh. So berapa banyak jauh daripada sini tuan-tuan, jika emas ini berjaya mengekalkan momentum untuk meningkat, kita tengok eh berapa banyak dia boleh pergi. Satu, dia dah pergi 73 pips ke atas lagi, dia pergi 138 pips, atas lagi dia ada 167 pips, atas lagi dia ada 200 pip average, atas lagi yang paling tinggi ada 258 pip atau 250 pips. Okay, bayangkan jika tuan-tuan trade dengan nilai $10, ada berapa puluh ribu kat sini. Banyak ribu tuan-tuan. Sangat ribu-ribu. Jadi kefahaman trade ini penting untuk kita lihat sejauh mana pemikiran seorang investor, sejauh mana kefahaman seorang trader, dan sejauh mana kefahaman seorang the analysis, the economic of analysis. So di sini yang membantu untuk kita konsisten, yakin dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa, bertarawih, serta apa juga ibadah di bulan puasa ini dengan penuh sempurna dan tekun. InsyaAllah tekun, hablu minallah wa hablu minannas. Jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga hubungan dengan manusia. Ni tuan-tuan habuannya berpuluh ribu tuan-tuan. Amin. InsyaAllah. Baik, kembalikan kepada Pak Sudito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Saya nak ucapkan kepada pakar fundamental kita, Cikgu Yun Siti ataupun Khairul Nizam, yang telah pun memberikan sedikit sebanyak, bukan sedikit sebanyak lah, banyak lah perkara ya. Saya tak tahu macam mana dia simpan semua data dalam dalam kepala beliau, mengeluarkan idea yang sangat baik, sampaikan ke persoalan tentang negara Malaysia juga dapat di uraikan dengan baik, dengan mudah ya. Dan alhamdulillah, dan pada minggu lagi satu, saya nak minta cikgu belanja lah, bukan belanja macam mana, bagi lebih kepada buka cat, bagi orang duit raya kan. Oh, ni dah bagi dah ni. Sikit sangat. Eh, banyak ni. Banyak ya? Oh ya ke? Nak lagi banyak. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Esok jangan lupa bersama dengan saya lagi, DJ Pak Su, yang akan menemani anda 9.30 minit malam sehingga jam 11.30 minit malam. Dan esok saya mula main lagu raya. Ya, yeah, dan kalau ada main lagu raya. Dah 15. Dia ikut law. Oh, ikut law macam tu eh. Dia ikut law penyiaran di Malaysia ni, dia kena tunggu 15. Baru nak layan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kesalahan, kekilafan diri saya ni atas diri saya sendiri, atas kehendaknya. Ya, yeah, saya cuba memperbaiki diri saya. Dan juga saya doakan kepada semua para-para trader di luar sana akan mendapat margin apa? Profit-profit yang dapat, kalau boleh jana profit dengan margin yang boleh kita buat sampai raya haji. Okeylah, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa esok ya bersama dengan saya. Standby lah ucapan-ucapan yang menarik, dan saya akan putarkan, saya akan melayani dalam masa 2 jam esok untuk anda semua berdengar-dengar CTC.FM. Assalamualaikum, salam Ramadan yang ke-15. Jangan lupa sahur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.